Dengan pelaksanaan PKP yang baru ini, semua surat kebenaran perjalanan untuk bekerja yang dikeluarkan oleh MITI hanya berkuat kuasa sehingga 31 Mei ini saja. Tidak boleh lagi digunakan pada 1 Jun. Dan mulai 1 Jun, surat-surat kebenaran untuk bekerja, merentas daerah dan sebagainya hanya dikeluarkan oleh kementerian-kementerian yang berkaitan. Jikalau yang berkaitan dengan sektor pertanian, maka Kementerian Pertanianlah yang akan mengeluarkan surat. Besok, Menteri Kanan Kejaraya, Datuk Seri Fadilah akan mempengerusikan mesyuarat penyelarasan berhubung dengan surat ini bersama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan dan akan diumumkan hasil mesyuarat tersebut. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.